Hai, assalamualaikum. Ngantuk, rek. Silau. Tadi lupa nggak matiin wifi. Siang masih siang juga. Asik dong, iya. Nggak dingin ya mas di sini. Dingin makanya pakai jaket. Hai, orang kerja apa mas bro? Libur mas. Libur. Dan sapi konnichiwa juga ya, kerja ya Sabtu Minggu libur, hadir Taiwan. Hai juga, adem ya, berapa derajat entah, enggak ngerti. Kemana mas Taufik, jalan-jalan mau ngapelin penjaga Indomaret, Indomaret 7-Eleven. Kerubutan sing rapat ben ra adem lah iki. Dingin ya mas bro. Iya dingin banget. Irunge buangi rek. Kayaknya aku separuh jel mas. Lagi nyoh cukupan. Wat siang wat. Stai hai. Harap nanti mau ke 7-Eleven. Jaketnya iya dong dari Nomi. Yang di cuacanya cerah. Iya. Arep nang pitu 11. Put. Ana matahari Taiwan hadir. Brepate bendul-bendul tambem. Libur ya kak. Iya, libur. Salam kenal juga Limin Ho versi Jawa. Sang kakak no pedah itu solo dasar nakal lah. Daripada ngantuk di kamar ngantuk banget, nggak ada kerjaan kan. Sabtu Minggu biasanya jalan-jalan, kali ini nggak jalan-jalan ya udah. Taiwan hadir. Hai. Ojo salah tompo, ojo salah terima, gampang percaya omongane wong liya. Cowok jalan-jalan sendirian, iya biar diculik mama muda. Nyanyi mas gensadu kerjoku ngerok nembean nyanyi. Iya nanti ya. Nyebrang dalan, Pak. Aku ki tinggal di gunung ya. Aku tinggal di gunung ya. Belakang rumahku gunung. Ya. Siang kakak ganteng. Hei. Ganteng tenan, matur suwun. Temannya pada main PS di kamar. Dewean tau masih ya, dewean. Makanya kene kancane aku. Cek apa kang? Melaku-melaku ke. Nah, sampeng ya mas. Iya mau beli jajan. Aku lebih itu 11, ayo seragap toko mas Taufik. Iya. kalau malam yang jaga cantik yo. Entah kalau siang gini nggak tahu. Kalau malam pasti yang jaga cantik banget bu. Tapi kayaknya sudah nikah orangnya. Libur ya mas. Sensei aku monggo hati-hati nyebrang mas. Lah ini sudah nyebrang ya.
dang nyanyi nyanyi apa bagus ya anak es apa itu anak emak dil kerja neng di mas aku nang Jepang daerah mana mas di Fukushima Fukushima apa mas hati-hati diculik diculik mama muda mas ganteng hai kok kok nggak disebut toh Zola Moza Jos mau kemana mas mau jalan-jalan aja ini aja cewek ninggaling mat cewek deso nasane kon kalau di desa gini jarang yang dewasa adanya anak-anak kecil yang masih SMP SMA itu kalau sudah lulus SMA biasanya sudah pada apa tinggal sama pacarnya sendiri-sendiri udah misah sama orang tua ngaji yang mas meloto janar borong apa mas ning seven ya biasa ngapeli sing jogo asik aja turun dalan yang iyo iki turun dalan jalan-jalan dewe mama tua kayak lo mas mama kayak lagi bungkuk-bungkuk nih dalan nih merora lagi bungkuk-bungkuk nih dalan lihat nyalur ngidul Singapura hadir ayo semula mas ayo lewat hadir biru ganteng dah hei wong jesemi hei sama di Taiwan juga dingin Indramayu hadir akeh job rak nih kono banyak banyak job mas ganteng mau kemana mau ke 7-Eleven oke sudah hijau menyeberang ngasih salam gua gak dijawab sih mas konnichiwa konnichiwa mbak komen yang komen banyak jadinya gak tahu cowok ganteng mau kemana ini ke 7 kampung kendalnya punya hadir hai eh anak perawan mau kemana sini aku temen master X oke temenin ya temenin aku pacarnya kok gak diajar pacarnya di rumah mau aku culik tapi banyak di Jepang oh di Malaysia benar ya, tak ke toilet. Tak buang sesuatu dulu, oke? Aduh, kakak tempatnya lupa nggak dikunci. Oke, tunggu sebentar. Lihat malah
Oh toh ngapelin mbak Eki. Ngapelin mbak Eki lho rek. Benar dingin ya. Iya dingin banget pak. Bentar ya tak milih minuman. Bawa ke toilet. Beli minuman gitu loh. Belanja minuman sama jajan buat malam mingguan. Aja salah tompo. Salah terima, gampang percaya. Popcorn, coba pengen dengar kamu omong Jepang. Milk tea rasa meloto. Nah, tadi ada milk tea, tadi ada milk tea. Coba pengen dengar kamu ngomong Jepang. Hai, ohayou gozaimasu. Yes, ini gue ngomong bahasa Jepang. Itu ngomong bahasa Jepang. Ichigo miruku. Minuman kesukaanmu toh Mbak Sofi. Ini bersingkol ono gak Mas Metenano. Pembahas ke Mas Yangku aku. Oke, tak pembahas nih. Mbak Sopo. Ichigumi rukunya habis, Mbak. Tinggal yang ini. Ini Ichigumi ruku, cuman yang biasa Cafe Aru enggak ada. Senju naica. Mas siang nyicil malam mingguan nih mas ya. Mas ku inbox gak dibalas. So komen. Sorry. Antri ya. Ini buat dua ya yuk sih. Bentar ya. Ah, hai. Sumaseng, kono chicken, onegaishimasu. Kono chicken to, ato kore. Ah, hai. Hai.
Hai. Hai. Hai. ありがとうございます。Berapa tahun di Jepang, Mas? Sudah 3 tahun. Makanya kulitnya masih ngelocoy. Jadi putih. Biyen yo isi hitam. Adem tau, Mas. Pipimu, Mas. Mendolong tak cepol monggo. Adem tenan ora? Kamsa itu bahasa mana? Kamsa, kamsa, kamsa. Kamsa itu bahasa Korea. Kamsa. Berapa derajat Mas di sana? Mungkin berapa ini ya? 9 mungkin. 9 derajat mungkin ini. Pinter nak ngemet permen enggak dintekne sampe mlempong pipimu. Asli yo, asli las, lastri. Iku mergo ora ngemet permen. Oke. Wes rek. Ora ono sing komen. Kadung free sendiri. Ojo salah tompo, ojo salah terima, gampang percaya omongane wong liya. Sampai kaya wong Jepang meripate. Iya oke. Balik ke Indomaret yo, golek apa Mas? Iya Indomaret. Golek jajan buat malam mingguan nanti. Aku komen biye, terserah mbak. Gue kakeannya bol-bol. Aduh. Bengkulu, empeng hati-hati Mas. Siap, hadir Mas. Blonjone kok sitik banget. Bukan belanja buat makan, jadi buat jajan saja. Baim makin ambam saja. Nyanyinya aja salah sama terus. lagi seneng lagu nih. Ditunggu aja salah tompo. Kapan pulang ke Indo Mas? Bulan 2. 2 bulan 2 minggu lagi. Suaranya kadang nanti bergetar, adem banget emang ya Mas. Ya adem, adem lah. Awas dipegal. Kalau suaraku bergetar itu kelaparan rek. Belum sarapan dari lagi. Gak kerja. Satu minggu libur. Becak nangkono enggak ono ya Mas? Ada Mas, cuman di mana ya? Di wilayah tertentu. Becaknya bukan digenjot tapi ditarik sama manusia itu. Kan sering lihat tuh di TV-TV kayak yang di Cina gitu. Sama di sini juga kayak gitu. Biasanya di tempat-tempat lokasi pariwisata yang berbau dengan apa ya? Agamane wong kene. Pokoke Mas Taufik kawae. Arigato. Adem ya Mas. Iya adem banget.
Kowe dhewean longone to Mas, yo dhewean. Aku kan selalu sendiri. Antriannya sih tua banget. Pengen banget Mas ketemu kamu, kapan ya? Bulan depan. Tahun depan kan aku sudah pulang main ke Kendal. FBKK udah gak bisa di add lagi. Itu karena sudah full requestnya. Buset dari tadi. Ini loh, antrian kendaraannya panjang banget. Mas mulai nyanyi India lucu, aku ketawa-ketawa sendiri. Oke, nanti tak OC lagu India lagi, ada maple Mas Taufik. Iyo, adem banget. Orang tuh konco. Enggak, bukannya enggak punya teman, jadi pada sibuk sendiri-sendiri. Awas hilang dikontol cewek. Gelem. Rek, salah tompo ya. Nanti kalau sudah hafal ya, belum hafal lagunya. Hati-hati di jalan. Ciao, ciao, tambah pembai. Iyo, hati-hati kak. Emang gak ada rambu-rambu jalan ya kak? Ada, cuman kan di perempatan yang tadi, bukan yang di sini. Mau kemana lo Mas? Habis beli jajan dari 7-Eleven. Mas kerja apa sih di Jepang? Di pabrik piston mobil. Tak kancane po. Lah mriki kancane. Ya Allah, Baim gemesin banget ya Allah. Tunggu aku di Jepang bulan depan Mas Moto. Siap. Wong kader. Taiwan hadir, ni homa Mas Taufik, ni homa kaca bela. Waleri hadir, asik. Bi Mas, sido daftar LPK kura. Bulan 5 insya Allah wis siap LPK nih. Iku pabrik kura, itu pabrik saya. Jadi kalau saya lagi berangkat kerja itu dari sini. Jalan ke situ, terus belok situ, nah nyampe itu pabriknya. Kok gak bisa di zoom ya? Kok bisa? NPR. No, no. NPR Nipisu. Pabrikku di situ. Tinggalnya di sini, jadi kalau kerja dan pulang kerja itu cuma jalan kaki terus. Cie via Stefani Yong. Semula lagu Pantun Cinta Mas boleh nyanyi bersama. Oh ya nanti Pantun Cinta lagu India. Terus tadi ada yang request Miraye, banyak banget yang request. Hati-hati Mas Taufik ya. Makasih. Mas yang Taiwan hadir, adem juga, jaga kesehatan. Iya, adem banget. Main ke Makau Mas kan deket, cuma 2 jam kayak Korea. Tahun depan, insya Allah aku ke Hong Kong. Tahun depan, insya Allah. Moga diparingi kesempatan oleh Gusti Allah. Udah berapa tahun Mas di Jepang? Sudah hampir 3 tahun Mbak. Nihoma dek bagus mantuku. Nihoma.
ono artis e Cilacap. Maria Isma. Beli apa Mas, bagi dong. Sayang, juga. Aduh. Jalan kaki terus kok enggak kurus, malah makin tembung. Aminah motor request memori berkasih. Kalau ke Hong Kong ketemu ya gampang. Nanti tak woro-woro. Tak woro-woro di Facebook. Ngombe dhisik ketoke ngelak Mas, iya kesel mlaku jalan-jalan. Tak utuk. Piye kong piye? Mboten ngertos wis diwunekne, mboten ngertos kok. Gila koncoku iki lho. Hah? Ora sido. Ngembengi ana no mikel lali aku. Telek. Amin ditunggu di Hongkong Mas. Oke. Raimu pucat meriang tuh. Kurang piknik. Lama. Arti jane Tokyo ora gelem. Bagus Mas. Aduh, capek banget yo. Amin di tengok di Hongkong Mas. Saya juga adem di Taiwan juga adem. Oh iya ya, sama. Pelangkonnya enggak dipakai, enggak. Kak, Mang mau ke Hongkong enggak? Insya Allah. Yang jelas, apa ya? Mau buka LPK dulu di rumah, nanti kalau sudah jalan kan baru. Enggak tinggal jalan-jalan. Jalan-jalannya akhir apa belakangan aja. Yang penting kan di rumah buka usaha dulu. Usaha jalan kan baru menikmati hidup. Pertama kan ya biasa. Susah-susah dahulu. Minuman kesukaan. Lemon tea. Dingin apa Mas? Dingin banget. Mas udah makan siang belum? Belum, boro-boro makan siang, makan pagi juga belum kok. Ye, Taiwan hadir. Oke, Taiwan juga adem deh. Masa kirain orang Cilacap, rupanya orang Kendal. Lo emang orang Kendal ya? Neng Jepang enak ya Mas? Ya gimana ya? Kalau pas lagi jalan-jalan ya enak. Kalau pas lagi nguli ya pasti susah. Namanya kerja kan susah, ya kan? Sembilan purnama. Jaketnya cakep Mas. Terima kasih. Gampang percaya omongane wong liya. Jaketnya cakep. Wis tak wocot ing siang Mas, ganteng siang juga. Ke Taiwan bagus sih, ke sini yuk. Insya Allah. Birunya cintaku sebiru jaketmu. Asik, kapan buka LPK nih Mas? Tahun depan. Jadi bulan 3 itu kan aku, apa namanya? Itu, apa? Training jadi guru ngajar.
Orang tidur tuh sampai kelihatan bengkak matanya. Iya, ngantuk banget. Tak nyanyi ya. Ngomong ono gitar lo. Duh. Ojo salah tompo. Kok tadi nyanyi salah tompo terus? La. Hah? Gak jadi, bro.